Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Kaifahalukum? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillahi bikhairin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ustaz Anggun akan membahas satu bab di buku paket kalian halaman 20. Nah, bab dhamir. Nah, teman-teman di rumah bisa silakan menyimaknya sambil membuka bukunya. Sebelum kita memulai pelajaran tersebut, mari sama-sama Ustaz Anggun mengajak diri sendiri dan teman-teman di rumah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan langkah kita untuk mempelajari salah satu ilmu yang Allah muliakan di dalam agama kita, yaitu adalah bahasa Arab. Mari sama-sama kita memulainya dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita memulai pembahasan kita. Ad-dhamir. Apa itukah ad-dhamir? Ad-dhamir artinya adalah kata ganti seseorang. Kata ganti orang adalah saya, kamu, dia, dan kalian. Nah, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, kita telah memiliki bahasa Indonesia yang ada bahasa kata penggantinya, yaitu apa? Kata ganti orang, saya, kamu, kalian, dan dia. Nah, adapun dalam bahasa Arab, maka kata ganti orang ini dikelompokkan. Ada yang kata ganti buat perempuan dan ada kata ganti yang buat laki-laki. Nah, kita mari sama-sama mengingatnya kembali. Kata benda laki-laki namanya mudzakkar dan kata benda perempuan namanya adalah mu'annas. Nah, begitu juga ada kata ganti yang buat mudzakkar dan ada kata ganti untuk mu'annas. Mari apa saja teman-teman kata gantinya? Mari kita simak berikut ini. Ana adalah kata ganti untuk saya, baik saya laki-laki ataupun perempuan. Maka boleh menggunakan ana, saya. Lalu anta. Anta digunakan untuk kamu laki-laki. Adapun kamu perempuan adalah anti. Untuk dia, maka ada yang namanya huwa. Huwa itu adalah dia laki-laki. Dan hia adalah dia perempuan. Sekarang mari sama-sama kita membuat contoh dari anak. Anak Muhammad. Ana ustadu atau ana talibu. Nah, ana talibun, ana ustadun, ana muhammadun, ana aisyatu. Nah, semuanya tanpa terkecuali laki-laki dan perempuan boleh mengucapkan ana. Adapun anta, dia untuk laki-laki saja. Anta ustadun, anta talibun, anta mudarrisun, anta muhammadun, anta sulaiman, dan yang sebagainya. Adapun anti untuk yang laki, untuk yang perempuan, untuk perempuan saja. Maka kita harus ingat perempuan, ciri khas kata benda perempuan di belakangnya ketambahan ta marbutah. Anti ustadzatun, anti talibatun, anti aisyatun. Nah,
Begitu juga dengan hua. Hua adalah dia untuk perempuan, dia untuk laki-laki saja. Hua ustadzun. Hua Muhammadun, hua talibun. Dan untuk yang perempuan maka kita akan menggunakannya hia. Contoh, hia Aisyatun, hia talibatun, hia ustadzatun, dan banyak sekali contoh-contoh yang semisal. Silakan teman-teman di rumah dapat mencobanya dengan membuat sebanyak mungkin contoh-contoh yang teman-teman bisa ya. Nah, silakan dibuka buku paketnya di halaman 20 dan 21. Adapun tugasnya silakan teman-teman bisa mengerjakan di halaman 21 diisilah titik-titik yang berada pada halaman tersebut. Lalu teman-teman boleh langsung mengirimkannya pada e-learning yang nanti akan Ustaz sediakan untuk teman-teman. Sekian apa yang bisa Ustaz sampaikan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.